Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan Rasulullah menganjurkan kita membaca sebuah bacaan doa yang bisa menyelamatkan kita kelak dari termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yumsi." Siapa saja yang ketika berada di waktu pagi atau sore hari membaca bacaan zikir berikut ini sebanyak satu kali, ataqallahu rub'ahu minan nari, maka Allah akan membebaskannya seperempat dirinya dari api neraka. Faman qalaha marrataini ataqahullahu nisfahu. Siapa saja yang membacanya dua kali, maka Allah akan membebaskan separuh dirinya dari api neraka. Wa man qalaha salasan ataqallahu salasata arba'ihi. Siapa saja yang membacanya tiga kali, maka Allah akan membebaskan 3/4 dirinya dari api neraka. Fa in qalaha arba'an ataqahullahu minan nari, dan jika membacanya 4 kali, maka Allah bebaskan seluruh dirinya dari siksa api neraka. Amalan doa ini bisa kita amalkan di waktu subuh, yakni mulai habis sholat subuh hingga hari mulai memasuki waktu siang, yakni sekitar jam 10, dan juga sore hari mulai habis asar hingga terbenam matahari, dibaca sebanyak 4 kali agar kelak kita bebas dari siksa api neraka. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Jika doa ini dibaca habis asar, maka pada kalimat asbahtu yang artinya aku berada di waktu pagi diganti dengan amsaitu yang artinya aku berada di waktu sore. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.